Sebanyak 2 pesawat TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan di Pasuruan, Jawa Timur. Dan diawaki 4 orang perwira menengah TNI Angkatan Udara, kedua pesawat tersebut merupakan pesawat tempur ringan berjenis EMB-314 Super Tucano dari Skadron Udara 21 Landasan Udara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur dengan nomor ekor TT-3103 dan TT-3111. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Agung Sasongko Jati dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa kondisi keempat korban belum diketahui. 2 pesawat TNI AU sedang latihan formasi pesawat hilang kontak saat melaksanakan misi proficiency formation flight dengan rute penerbangan landasan udara Abdul Rahman Saleh. Pesawat take off dari landasan udara Abdul Rahman Saleh pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab terjadinya kecelakaan masih dalam proses penyelidikan. TNI Widi atas nama Widi. Tolong ini kondisinya. Ini warga masyarakat desa Kedung Puspo Pasuruan tidak berani menyentuh sedikit pun dikarenakan cepat-cepat dievakuasi. Tolong Pak, ini Pak.